السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين عَزَكُمُ الله الحمد لله كتاب kembali dan senantiasa bersyukur kepada Allah الله سبحانه وتعالى atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dan menetapkan petunjuknya pada diri kita dan memudahkan kepada kita sebab-sebab untuk menyempurnakan petunjuk dalam hati kita dengan terus kita mempelajari dan mengkaji agamanya. Walladzina hadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan menambahkan petunjuknya bagi mereka, dan Allah akan anugerahkan ketakwaan bagi diri mereka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimudahkan untuk mengenal tauhid, mengenal sebab yang menjadikan benar, sempurna, dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan kita mengenal kemaha indahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Kita menghiasi anggota badan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghiasi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, berdoa kepadanya. Dan semua ibadah-ibadah yang lainnya, petunjuk Allah yang lainnya, yang tujuannya adalah untuk menghiasi dan memperbaiki diri manusia lahir dan batin. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi azakumullah. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai tauhid sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan, menjadikan iman indah <tuh -tuh. Ini adalah pembahasan yang harus terus kita sampaikan dalam kajian-kajian kita. Sudah kita ketahui bersama, sebagian dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah mengesankan pembahasan mengenai masalah akidah, masalah tauhid, mengenalkan Allah kepada manusia adalah pembahasan yang kata mereka bisa memecah belah, khawatir menimbulkan fitnah bisa menjadikan salah faham. Subhanallah. Hadza buhtanun Ini adalah kedustaan besar yang nyata. Bagaimana mungkin pembahasan yang paling dibutuhkan manusia? Kebutuhan yang paling besar bagi hati manusia dikatakan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dikatakan bisa menimbulkan fitnah, memecah belah. Na'udzubillahimin min dzalik. Nauzubillahi min kebaikan yang terbesar adalah tauhid mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas berkali-kali, kebutuhan hati yang paling besar, puncak dari kebahagiaan dan ketenangan hati adalah ketika dia mengenal Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ketenangan lahir dan batin manusia yang puncak adalah ketika dia beribadah kepada Allah semata-mata. Karena inilah tujuan diciptakan hidup manusia, yang akan meluruskan dirinya lahir dan batin. Kemudian ada yang mengatakan, pembahasan masalah ini jangan dibahas dulu, akan menimbulkan fitnah atau menjadikan salah faham. Hanya orang yang tidak paham menjelaskan yang bikin salah faham. Alhamdulillah, penjelasan yang bersumber dari Al-Quran terhadap semua kebaikan, apalagi kebaikan yang paling besar masalah tauhid akan menjadikan bukan cuma orang lurus pemahamannya. Tapi menjadikan pemahamannya itu sebagai sumber kesejukan bagi dirinya. Ketenangan bagi hatinya. Kebahagiaan bagi hidupnya. Oleh karena itu, kita ketahui bersama. Islam saja, apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang makna Islam. Pertama adalah, Al-Istislamu lillahi bitauhid menundukkan diri kepada Allah dengan tauhid. Makanya inti atau poros utama dakwah dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu mengenalkan manusia kepada Allah agar mereka beribadah kepadanya semata-mata. Inna ma inna da'watal anbiya alaihi <todohi> taduru ala thalathati umur. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sesungguhnya dakwah yang diemban yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul itu selalu berkisar dan beredar kepada penegasan tiga perkara. Yang pertama apa? Ta'rifuhum birabbil mad'uwi ilaihi bi wa sifatihi wa af'alihi. Mengenalkan hamba kepada Allah yang manusia diseru ke jalannya agar mereka mengenal sifat-sifat kesempurnaannya, kemahindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, ketinggian perbuatan-perbuatannya, yang dengan itu hatinya akan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan takut dan hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kebaikan apa yang lebih besar daripada kebaikan ini? Kalau ini disembunyikan, keburukan apa yang akan menimpa manusia melebihi daripada keburukan ini? Makanya di sini, Masyrul akhwat din Azakumullah, ini pun berkali-kali insyaallah antum untuk mendengarkan dari penjelasan para ustadz Al Fudola, ustadz Mizan hafizahullah Ta'ala, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Ahlu Sunnah meyakini kebaikan itu asalnya dekat dengan hati. Selamat, hati manusia masih sesuai dengan fitrah. Tidak ada fitrah manusia yang hatinya bersih menolak kebaikan. Kalau ada yang menolak kebaikan berarti hatinya yang telah terkotori dengan noda-noda syubhat atau syahwat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan Al khairu innal khaira fil qalbi asilun wasu adakhilun. Kebaikan itu pada hati manusia asil sesuatu yang asal yang telah dikenalnya sejak lama telah dinanti-nantikannya sejak lama Ketemu dengan kebaikan, maka hati langsung cocok. Ketika ada yang disampaikan kepada seorang hamba yang tadinya dia tidak mengenal tauhid, disampaikan tauhid, hatinya langsung menerima. Siapa yang menciptakan hatinya, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya, ketika dikenalkan dia dengan benar kepada zat yang menciptakannya, dia langsung tunduk dan menerima karena kebaikan itu asal pada hati manusia, sedangkan asu as keburukan. Syirik dan bid'ah itu adalah dahil yang menyusup yang datang kemudian. Makanya, tidak ada keraguan ketika kita menjelaskan kebenaran, apalagi masalah tauhid. Tidak ada yang akan salah faham ketika kita menyampaikannya dengan cara yang benar sesuai dengan metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, keliru misalnya kalau ada orang yang memakai dalil-dalil tentang... Bagaimana kita harus menjelaskan kepada manusia tauhid yang benar tentang perkara-perkara yang bisa disalahfahami oleh manusia seperti ucapan yang terkenal misalnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang sahih haditsun nas bima ya'rifun aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh sampaikanlah kepada manusia sesuatu yang telah mereka kenal apakah kamu menginginkan Allah dan rasulnya didustakan mereka mengatakan yang telah dikenal manusia maksudnya yang telah biasa mereka lakukan. Lu siapa yang bilang seperti ini? Yang telah dikenal oleh manusia adalah sesuatu yang telah merupakan fitrah asal dalam hatinya. Yaitu kebenaran. Tauhid. Cinta kecintaan kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Wasallam. Makanya ini merupakan perkara yang harus benar-benar kita mantapkan dalam diri kita, sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, masyarakat kita, bahwa tauhid adalah perkara yang menjadikan iman itu indah, iman itu sempurna, yang menjadikan motivasi kebaikan dalam diri kita semakin besar, karena tauhid adalah landasan Islam. Tauhid inilah yang akan menjadikan baik hati manusia yang kemudian akan menjadikan baik semua anggota badannya. Kita ketahui bersama itulah makna sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi salahat salahal jasadu kullu wa fasadat fasadal jasadu kullu ala kalbu. Ketahuilah sesungguhnya pada diri manusia, ada segumpal daging. Yang kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik. Semua anggota badan manusia, kalau buruk, maka akan buruk. Semua anggota badan manusia, ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati manusia. ikhwah ikhwal akhwat azakumullah Oleh karena itu pembahasan mengenai tauhid meluruskan kesalahpahaman dalam memahami perkara-perkara yang merupakan dasar agama apalagi yang berhubungan dengan kehormatan Allah kemuliaan Allah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang antum ketahui sekalian salah faham dalam masalah ini merupakan dosa yang paling besar yang bisa jadi melebihi keburukan perbuatan syirik. Ini insya Allah berkali-kali juga sudah antum dengarkan pembahasan tentang mengenai masalah ini dijelaskan oleh para ustadz kita. Jazakumullahu khairan. Lebih besar terkadang keburukannya melebihi kebu besarnya keburukan perbuatan syirik. Dengan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تف... ما لا تعلمون. كذلك وَهِيَ رسول الله كما سموا وما نسيت. ربك الله سبحانه وتعالى هنال من حرمكن perbuatan-perbuatan yang keji, yang zahir maupun yang batin. Perbuatan dosa, menganiaya tanpa alasan yang hak. Selanjutnya lebih tinggi lagi wa antusyriku billahi ma lam bi sultana. Melakukan perbuatan syirik yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Lebih daripada itu wa alallahi ma la Kamu berkata tentang Allah menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, memahami tentang kemuliaan dan kemahatinggian Allah dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Ketika menjelaskan ayat ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan tentang dosa tingkatan-tingkatannya dari yang paling bawah sampai yang paling buruk. Jangan heran kalau dikatakan ada yang lebih buruk dari perbuatan syirik yaitu al qaulu alallahi bila ilmin berkata at tentang Allah tentang kemuliaannya dan kemahatinggiannya tanpa ilmu bayangkan keburukan seperti ini tidak kita jelaskan kepada masyarakat agar mereka meninggalkannya ini pengkhianatan namanya oleh karena itu ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah perkara-perkara yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadikan bersih pemahaman kaum muslimin terutama, atau saya dalam diri kita kemudian keluarga kita masyarakat kita, hal-hal yang berhubungan dengan tauhid, mengenal indahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya harus kita bahas dan kita jelaskan berdasarkan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah juga kita jelaskan tentang syubhat-syubhat yang ada pada permasalahan ini tentu dengan cara yang benar dengan cara lemah lembut yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dan masyarakat kita mudah untuk memahami dan meyakininya mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral ikhwal akhwat fi din Dalam dalam kesempatan kajian kita di malam hari ini saya akan membahas salah satu Permasalahan yang juga banyak kesalahpahaman dalam memahaminya, padahal ini merupakan permasalahan yang sangat erat hubungannya dengan kesempurnaan iman, kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi sebab sempurnanya penghambaan diri seorang hamba, tawakalnya rasa takutnya, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memahami dua sifat Allah yang maha tinggi, yang maha indah, yang maha sempurna, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat al-ma'iyah dan al qurb kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kedekatannya. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kedekatannya ikhwa wal akhwat fi din Membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sekali lagi tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini adalah perkara yang paling dibutuhkan oleh manusia sebab untuk kebaikan dan sempurnanya iman mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan kalimat-kalimat yang gamblang bahkan Al-Qur'an yang merupakan tibianan likul penjelas bagi segala sesuatu menjelaskan permasalahan ini dengan bahasa yang jelas yang mudah dipahami manusia makanya kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah termasuk ayatul muhkamat ayat-ayat yang jelas yang tidak butuh penjelasan panjang lebar mudah dipahami oleh akal yang selamat Hati yang masih sesuai dengan fitrah manusia, sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Kalau hukum-hukumnya saja dimudahkan, apalagi yang berhubungan dengan pembahasan keimanan, lebih dimudahkan lagi." Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Makanya ketika membahas mengenai Ayat-ayat sifat Ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama ahlul hadis Menukir riwayat-riwayat yang sahih dari para ulama salaf Seperti Imam Abu Amr al Auzai, Imam Malik bin Anas Sufyan al maupun yang lainnya Bisa antum lihat dalam kitab misalnya Syara usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah al-lalikai atau al ulul il-ayil al alil ghafar zahabi al maupun yang lainnya ucapan para ulama dalam masalah ini sangat tegas tidak perlu berpanjang lebar ketika menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah karena semua mudah dipahami manusia para sahabat yang mendengarkan hal ini tidak pernah merasa bingung pikiran mereka bahkan itu menjadi sebab yang menjadikan tenang jiwa mereka sempurna dan bertambah iman mereka. Para ulama ini mengatakan satu kaidah yang singkat. Antum perlu catat dan hafalkan karena ini kaidah yang mudah, yaitu apa? Amir ruha kama jaat. Amir ruha kama Pahamilah ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut kama ja'at sesuai dengan datangnya. Pahami apa adanya, artikan maknanya sesuai dengan bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang benar. Seperti dalam masalah ini, pemahaman tentang sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dan al-qurb kedekatan Allah Subhanahu wa taala Dua sifat yang agung yang padanya disandarkan, demikian banyak sifat-sifat yang mulia dalam Islam, sifat-sifat yang mulia dalam Islam, kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha tinggi dan beristiwa di atas arsnya Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Mendengarkan penjelasan tentang hal ini dalam Al-Quran Dan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini tidak menjadi permasalahan bagi mereka Allah maha tinggi dalam kedekatannya Dan maha dekat dalam ketinggiannya Itu pernyataan Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala Allah maha tinggi dalam kedekatannya dan maha dekat dalam kedekatannya. Tidak ada masalah. Sifat maha dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, salah satu diantara al-asma'ul husna, adalah al-qarib. Al-qarib, yang maha dekat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah kita ketahui bersama

Wahai Rasulullah, katakanlah aku adalah maha dekat. Allah maha dekat dengan makhluknya. Aku akan menjawab seruan orang-orang yang menyeru kepadaku ketika dia berdoa kepadaku. Berdoa di sini mengandung pengertian doa ulmasalah, doa permintaan, dan doa ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat dalam artian... Maha dekat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Maha dekat yang tidak bertentangan dengan kemahatinggiannya Yang mengandung konsekuensi dia Mengabulkan permohonan hamba-hamba yang berdoa kepadanya Dan memberikan balasan yang sempurna bagi Orang-orang yang menunaikan ketaatan kepadanya Dalam ayat yang lainnya Disebutkan banyak tentang nama-nama dan sifat-sifat Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini seperti dalam surat Hud ucapannya Nabi Saleh alaihi salatu wasalam yang mengatakan inna rabbi qaribum mujib sesungguhnya Robku Allah azza wa jalla adalah maha dekat dan maha mengabulkan doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya innakum la la tad'una Asman wa tad'una samian qariba wa kalian tidak berdoa kepada zat yang asam tidak mendengar atau yang jauh dari kalian tidak tetapi yang kalian seru adalah yang maha mendengar lagi maha dekat denganmu dan dia bersama kalian dan dia bersamamu lihat para sahabat yang mendengarkan ini langsung tenang jiwa mereka tidak menimbulkan permasalahan dalam pikiran mereka karena mereka memiliki pikiran yang selamat, hati yang masih sesuai dengan fitrah. Ini sifat al-qurb, kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Nanti kita akan terangkan maknanya. Al-ma'iyah, kebersamaan Allah. Yang disebutkan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran dan sangat disayangkan sebagian dari orang salah memahaminya, sehingga bukannya sifat ini untuk memperbaiki keadaan dirinya, menyempurnakan imannya, merasakan manfaat dari kedekatan dan kebersamaan Allah yang khusus, tapi justru semakin menjadikan Dia jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Hadid, ayat yang kita kenal bersama: ma "Dan Allah bersama kamu, wahai manusia, dimanapun kalian berada." Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu, dimanapun kamu berada. Ini kebersamaan yang Allah sebutkan secara umum yang meliputi semua manusia. Baik yang muslim maupun kafir Yang taat maupun durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat-ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Sifat ini dengan hamba-hamba yang dikhususkannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna ma'as sabirin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bersabar ma'al taqaw hum muhsinun Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Bersama orang-orang yang bertakwa Dan orang-orang yang berbuat ihsan Berbuat kebaikan Coba perhatikan Ayat-ayat yang mulia dan agung Yang menjelaskan tentang sifat yang agung ini Saya katakan tadi kebanyakan orang masih salah memahaminya karena mereka tidak mempelajari pemahaman yang benar. Ayat yang pertama tadi diartikan dengan keliru dengan oleh sebagian orang. Mereka mengartikan Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun kamu berada berarti Allah berada di semua tempat. Ta'ala Allahu amma uluan ulu Maha suci dan maha tinggi Allah dari semua ucapan yang mereka ucapkan. Mereka memahami Allah subhanahu wa ta'ala bersamamu dimanapun kamu berada berarti Allah berada di semua tempat. Ini adalah pemahaman yang sangat buruk dan keliru. Yang disepakati tentang keburukannya dan kekufurannya oleh semua ulama ahlu sunnah wal jamaah. Al-Quran tidak mungkin menjelaskan satu sifat Allah yang maha mulia kemudian mengandung arti yang sangat buruk seperti ini. Maka pengertian yang benar dari ayat ini adalah kita harus mengartikannya dengan pemahaman yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu kita mengartikannya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keserupaan dengan makhluk. Bersamaan dengan itu, kita menetapkan sifat-sifat Allah dengan penetapan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Allah bersama manusia. Tetapi bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-aliyu maha tinggi. Berada di atas semua makhluknya. Karena dia yang menyatakan dalam tujuh ayat Al-Quran. Bahwa dia beristiwa tinggi di atas arsy-nya, Ar-Rahmanu alal stawa, Allah yang maha pemurah tinggi berada di atas arsy-nya. Tidak mungkin ada pertentangan di antara keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala firmannya apa yang disebutkannya tersucikan dari segala keburukan pertentangan afala walau kana min apakah mereka tidak merenungkan makna al-qur'an seandainya al-qur'an itu dari sisi selain Allah mestinya mereka akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya Al-Quran dari sisi Allah tidak ada pertentangan. Dan Alhamdulillah pemahaman yang selamat tidak akan mempertentangkan hal ini. Coba kita lihat kembali firman Allah yang menyebutkan tentang sifat kebersamaan Allah tersebut dalam surat Al-Hadid ayat keempat tadi. Dari awal ayat. Kita akan tahu maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Huwa khalaqas samawati wal -ard. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الارش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan kesempurnaan ayat ini Akan menjelaskan makna dengan terang Hualadzi dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan Tujuh langit dan bumi Menciptakan langit-langit dan bumi Selama enam masa Enam hari alal arsh Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Beristiwa di atas arshnya Ars ini adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi dan Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Istiwa artinya ala wartafa'a, tinggi di atas semua makhluknya, di atas arsnya. Jadi kemudian Allah tinggi di atas arsnya. Ya ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Hujan yang turun masuk, kemudian tumbuh-tumbuhan yang keluar, dan yang lainnya. Kemudian dia Maha Mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atasnya. Hujan yang turun, malaikat yang diturunkan dengan perintahnya, amal-amal soleh yang dilakukan manusia yang naik, dan yang lainnya. Kemudian Allah berfirman, ma kuntum. dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha menyaksikan semua perbuatan yang kalian kerjakan. Coba perhatikan. Ayat ini menjelaskan dengan gamblang bahwa makna kebersamaan Allah dengan semua makhluknya yang disebutkan dalam ayat ini. Adalah kebersamaan yang tidak bertentangan dengan kemahatinggian Allah. Istiwanya Allah di atas arsnya. Karena makna dari al di sini adalah kebersamaan yang mengandung pengertian ikhatatullah bikulli makhlukatihi Allah meliputi segala makhluknya dalam dengan pengetahuannya dengan pengawasannya dengan pendengarannya penglihatannya, pengaturannya dan semua makna rububiahnya semua makna rububianya. Coba antum perhatikan penafsiran ini yang disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mulai dari Imam Ibnu Jarir al-Tabari, Imam Ibnu Kathir, dan para ulama ahlu tafsir yang lainnya sampai mungkin termasuk diantaranya yang kita baca dalam tafsir Syekh Abdurrahman as di Taisir Karimir Rahman. Semua mengartikan pengertian yang seperti itu. Jadi kebersamaan yang mengandung arti Allah meliputi makhluknya dengan ilmunya Allah bersama makhluknya dengan ilmunya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya Dan semua sifat-sifat kesempurnaan dalam rububiahnya Ini ditunjukkan di awal ayat dan di akhir ayat Sempurnanya pengetahuan Allah terhadap makhluk Sempurnanya penglihatan dan pengawasannya Makanya Allah sebutkan wahwa ma'akum aina ma'kuntum dan Allah Subhanahu Wa Taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Sekarang pertanyaannya, apakah penafsiran ini bertentangan dengan kaidah yang disebutkan tadi, Amir Ruha Kamajaat? Artikanlah nama-nama dan sifat-sifat Allah apa adanya sesuai datangnya, tanpa mentakwilkan yang menyimpang dari pemahaman secara bahasa. Jawabannya ternyata tidak. Kalau kita merujuk dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah yang memahami bahasa Arab dengan benar, tidak akan ada masalah dalam hal ini. Tidak ada kendala dalam masalah ini. Insya Allah ini juga sudah antum sering dengarkan dari penjelasan para ustadz kita. Ta'ala. Kenapa? Karena pengertian kata-kata bersama dalam bahasa Arab tidak terbatas seperti yang dipahami secara sempit oleh sebagian orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang punya pemikiran sesat. Nauzubillahi min Mereka mengartikan mengartikan dengan pikiran yang sempit. Bersama itu artinya harus menyatu. Berdekatan zatnya itu yang kita pahami kata mereka secara bahasa kita katakan pemahaman Anda jangan menghukumi pengertian bahasa yang luas coba buka buku-buku yang menjelaskan tentang pengertian makna tersebut secara bahasa dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa kita bahasa Indonesia Alhamdulillah semua jelas, Syawthimin rahimahullah ta'ala menjelaskan ini sekedar mengingatkan kepada kita semua, bahwa kata-kata al-ma'iyah kebersamaan itu dalam bahasa Arab mengandung tiga pengertian. Mengandung tiga pengertian. Pertama, yang berarti al-ikhtilat atau al-mukhalatah, bercampur. Bercampur. Misalnya ada orang yang mengatakan dalam bahasa Arab kepada temannya, al-laban. Berikan kepadaku air bersama susu. Maksudnya air yang bercampur dengan susu. Benar pengertian ini. Salah satu di antara pengertian kalimat ma'a bersama. Ada pengertian yang kedua yang mengandung arti berdekatan atau berada di satu tempat. Kalau kita mengatakan misalnya raaitu Ahmad wa Zaidan yamsiyani ma'an atau roa itu, Ahmad Shima Zaid. Aku melihat Ahmad berjalan bersama Zaid, artinya berdekatan bersama-sama zatnya, mengandung pengertian berdekatan. Zatnya berada di satu tempat, ini pengertian yang kedua. Kemudian ada pengertian yang ketiga yang dipakai oleh, oleh orang bahasa Arab dari dulu sampai sekarang. Yaitu kebersamaan yang bersifat mutlak. Yang penting ada yang bersama. Meskipun zatnya berjauhan. Syaud rahimahullah ta'ala mencontohkan misalnya. Seorang komandan ketika dia memberikan nasihat kepada prajuritnya. Pasukannya dia mengatakan. Idhabu fa'inni ma'akum. Pergilah kalian berperang, aku selalu bersama kalian. Padahal dia cuma di ruangannya memerintahkan. Atau di tempat, di tempat berdirinya mengomandoi mereka. Sebagaimana dalam bahasa kita, kita sering mendengarkan. Seorang ibu misalnya yang anaknya akan pergi menuntut ilmu, dia mengatakan. Wahai anakku, pergilah kamu menuntut ilmu. Ibu akan selalu bersamamu. Atau doanya ibu bersamamu. Apakah kita pahami doanya itu akan ikut terus anak tersebut kemana, kemana dia berada? Atau ibunya berdoa di rumahnya sendiri. Berdoa di rumahnya sendiri. Tapi karena yang disebut dalam doanya. Tentang anak tersebut penjagaan. Mohon taufik dari Allah untuk kebaikan anak tersebut. Dikatakan doanya bersama anak tersebut. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala antum ketahui semua. Dalam kitab Al-Aqidatul Wasitiyah. Mencontohkan penggunaan kalimat ma'iyah yang mengandung arti yang ketiga ini. Yang disebutkan oleh orang-orang Arab sejak zaman dahulu di dalam syair-syair mereka. Seperti seorang penyair yang menyebutkan tentang perjalanan mereka yang indah di malam hari, dia mengatakan mazil nanasi ruwal ma'ana ma atau ma'ana. Kami terus melakukan perjalanan di malam hari dan rembulan selalu bersama selalu menyertai kami. Ini tidak pernah ada yang salah memahami Oh berarti rembulannya turun di samping mereka. Wah, takut lari semua orang yang ada di sekitarnya. Bulannya turun di sampingnya. Tidak ada yang memahami seperti itu. Semua yang membaca memahami rembulan bersamanya maksudnya cahayanya yang menerangi mereka. Terangnya sinar rembulan yang selalu menerangi langkah mereka. Ini yang dipahami dan tidak ada sedikit permasalahan pun ketika mereka mendengarkan masalah ini ini adalah makna yang hakiki. Yang tidak bertentangan dengan rembulan yang tinggi tempatnya dengan musafir yang berjalan di muka bumi ketika perjalanan di malam hari diterangi dengan cahaya rembulan. Makanya dalam hal ini juga beberapa ustadz kita ya mem membuat contoh dalam bahasa Indonesia bahwa kalimat al-ma'iyah kebersamaan yang mutlak ini dipahami tanpa ada kendala sama sekali. Mungkin antum pernah dengarkan ya. Ketika misalnya di dalam khutbah khutbah Idul Id atau Idul Fitri Idul Fitri atau Idul Adha misalnya seorang penceramah mengatakan pada hari ini kaum muslimin di seluruh Indonesia bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri, salat hari raya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun jamaah yang kemudian datang protes Kenapa Bapak mengatakan semua bersama-sama melaksanakan? Padahal tidak ada selain orang Lombok yang melaksanakan di lapangan ini. Tidak ada yang memahami artinya orang Sulawesi semua datang ke Lombok untuk melaksanakannya karena harus satu tempat semua. Tidak ada. Bersama di sini maksudnya dia di sana melaksanakan, di tempat di Kalimantan melaksanakan, di Irian melaksanakan, di Sulawesi melaksanakan, di Sumatera, di Jawa, di masing-masing tempat dikatakan bersama kenapa? Karena Perhatian mereka sama, waktu pelaksanaannya sama, semangat mereka sama, rasa syukur mereka sama, gembiranya mereka sama, dan semua sama. Dikatakan mereka bersama-sama, jadi kebersamaan yang mutlak meskipun tubuh mereka tidak berdekatan atau tidak berada di satu tempat. Jadi tidak ada masalah. Saya sendiri pernah menyebutkan contoh yang mungkin pernah kita dengarkan ketika kita misalnya nonton televisi. Ada reporter acara, penyiar televisi yang menyampaikan misalnya pidato kenegaraan. Dia mengatakan kepada pemirsa semua, para pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tidak ada seorang pun yang memahami oh arti kita harus berkumpul semua di ruang, di gedung, apa ini, Presiden, tidak ada, masing-masing mendengar di rumah sendiri-sendiri. Di rumahnya ini mendengar, di rumahnya mendengar, tapi karena perhatiannya sama, konsentrasinya sama dikatakan, kita mendengarkan bersama-sama. Jadi coba kita perhatikan, ternyata pemahaman tentang ayat ini <coughs> memberikan satu pengertian yang benar kepada kita, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama makhluknya, maha dekat dengan makhluknya, tapi dia tetap maha tinggi dan beristiwa di atas arsnya yang mengandung pengertian Allah Subhanahu wa taala meliputi semua makhluknya dengan ilmu makanya orang yang beriman tidak takut ketika berhadapan dengan siapapun Allah Subhanahu wa taala menyaksikan perbuatannya dan perbuatan orang kafir yang mungkin mengancamnya Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluknya dengan penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, pengetahuannya, pengaturannya dan semua makna kebersamaan yang lainnya yang ditunjukkan dalam sifat-sifat rububiahnya. Nah, di sini ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, bagaimana memahami pemahaman yang benar tentang masalah ini. Kemudian, sehubungan dengan masalah sifat yang mulia ini agar kita lebih bisa mendalami pengertian maknanya yang dengan itu kita mengambil faedah untuk perbaikan pada iman kita. Karena kita ingat setiap pembahasan masalah akidah, masalah iman, itu kita pelajari dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak cuma sekedar untuk pengetahuan atau wawasan, ini bedanya manhaj salaf dengan manhaj-manaj yang menyimpang dari manhaj salaf. Akidah menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan cuma mengikat hati, tapi menjadi sumber kebaikan bagi hati dan semua perbuatan anggota badan manusia. Contohnya memahami kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebersamaan Allah dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada yang namanya al-ma'iyatul ammah. Kebersamaan yang bersifat umum. Dan yang kedua al-ma'iyatul khasah. Kebersamaan yang bersifat khusus. Yang bersifat umum artinya yang meliputi semua makhluknya yang kafir maupun muslim, yang taat maupun durhaka. Yang selalu berbuat kebaikan maupun pelaku maksiat. Makanya tadi diartikan dengan sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu kebersamaan yang mengandung pengawasannya karena Allah mengawasi semua makhluknya, kafir maupun muslim, yang taat maupun pelaku maksiat. Nauzubillahi ma min Diartikan Allah meliputi makhluknya dengan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, dan semua sifat-sifat rububiahnya. Ini yang bersifat umum. Yang kedua kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Al-ma'iyatul khasah. Al-ma'iyatul khasah. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat khusus. Ini yang disebutkan dalam beberapa ayat yang saya nukilkan tadi, yang digandengkan dengan sifat-sifat tertentu, yaitu: "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar, berarti orang yang bersabar, dia akan mendapatkan kebersamaan yang khusus. Apa arti kebersamaan yang khusus? Maksudnya, di situ ada tambahan yang Allah istimewakan bagi mereka." Di samping Allah mengawasi hamba-hamba yang bersabar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa melimpahkan pertolongan, taufik, penjagaan dari segala keburukan, kemudahan untuk melakukan segala kebaikan. Jadi, dengan ini menjadikan kita apa termotivasi untuk selalu bersabar. Ternyata orang yang bersabar bukan cuma dapat pahala, dia akan selalu mendapatkan bimbingan. Kebersamaan Allah yang khusus, yang mengandung arti taufik, bimbingan dalam segala kebaikan, perlindungan dari segala keburukan, pertolongan mudahnya dikabulkan, doa-doanya, dan makna-makna khusus yang lainnya. Makanya, kata para ulama, kebersamaan yang khusus itu ada yang lebih khusus lagi, yaitu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan digandengkan dengan perorangan yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang telah menyempurnakan keimanannya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya yang mulia, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang paling utama yaitu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, faniyatnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana Thani yathnain, dia adalah satu dari dua orang. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dua orang yaitu beliau dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Ketika mereka berdua berada di dalam gua menghindari kejaran dari orang-orang kafir, ketika dia berkata kepada sahabatnya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu menghiburnya dengan hiburan yang menjadikan tenang jiwanya orang-orang yang beriman. La tahzan jangan kamu bersedih. Jangan takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita berdua. Luar biasa, orang yang beriman yang memahami makna ini, makna kedekatan Allah kebersamaannya, bahwasanya kebersamaan ini khusus selalu Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepadanya, yang mengandung arti pertolongannya, penguatannya, penjagaannya, perlindungannya. Maka siapa yang akan takut jika dia merasakan kebersamaan tersebut? Makanya ini lebih khusus lagi dibandingkan dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Sabar, takwa, dan ihsan. Karena mereka adalah perorangan yang telah menyempurnakan semua sifat-sifat kemuliaan tersebut. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya dua nabinya yang mulia Nabi Musa dan Harun alaihi masalatu wassalam. Innani ma'akuma asma'u wa'ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan melihat apa yang terjadi pada kalian berdua. Ini juga kebersamaan yang khusus yang berhubungan dengan perorangan yang lebih khusus dibandingkan kebersamaan yang kedua tadi. Alakul hal, ma'asyiral wal akhwat fi din azakumullah. Faedah penting yang akan kita petik dari memahami sifat yang agung ini bahwa kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus yang dengan kita mengetahui sebab-sebab untuk mendapatkannya seperti tadi menghiasi diri kita dengan sabar menghiasi diri kita dengan ketakwaan, ihsan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat mulia selalu berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala berusaha tetap menetapi perintahnya menjauhi larangan-larangannya ini adalah kebersamaan yang mengandung pengertian Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan petunjuknya pada diri seorang hamba. Jadi dalam semua keadaan dia selalu terbimbing. Siapa yang tidak menginginkan semua ini? Dalam semua keadaan ketika hamba tersebut dalam keadaan sempit, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan jiwanya. Ketika dia senang, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia supaya tidak lupa diri, tidak lupa untuk bersyukur. Ketika dia ditimpa musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbingnya untuk bersabar. Kita pernah merasakan, waktu kita ditimpa musibah, kita bersabar pernah, tapi tidak mesti. Kadang-kadang kita bersabar, kadang-kadang tidak. Kenapa? Jawabannya tadi, karena kita kurang untuk menyempurnakan sebab-sebab yang menjadikan kebersamaan Allah yang khusus pada diri kita secara sempurna. Gambarannya, kata para ulama. Kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus dan keutamaannya adalah seperti yang diterangkan dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari yang kita kenal semua dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al Tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hadis wali, ketika Allah telah mencintai hambanya, Allah akan menganugerahkan kebersamaan yang khusus bagi hambanya ini. Bagaimana wujudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis ini. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لَأُؤْتِيَنَّهُ ولئن ولا إن استعاذ بي لَأُؤِذَنَّهُ أعيذنه Kalau من شنتي Maka aku akan selalu menyertainya dalam pendengarannya. Selalu membimbingnya dalam pendengarannya. Subhanallah. Betapa banyak yang kita dengar dalam sehari-hari. Betapa banyak kalimat yang bisa masuk ke dalam hati kita kemudian merusak iman kita. Bisa. Syubhat dan syahwat yang kita dengar. Kalau bukan karena bimbingan dari Allah. Mungkin apa yang kita dengar akan benar-benar menjadikan hati kita dan iman kita rusak atau hancur. Na'udzubillahimindalik. Tapi Allah menjamin kepada hambanya yang telah meraih dengan sempurna kebersamaan Allah yang khusus. Allah akan selalu menyertainya, yaitu membimbingnya, meluruskan dalam setiap pendengarannya, menjadikan pendengarannya hanya menerima kebaikan dan menolak segala keburukan. Demikian pula aku akan selalu menyertainya, membimbingnya dalam penglihatannya. Aku akan selalu membimbingnya, menyertainya dalam perbuatan tangannya. Kemudian dalam langkah kakinya, dalam semua perbuatan anggota badannya, lahir dan batin. Orang seperti ini, siapa yang bisa mencelakakan dirinya? Keburukan apa yang menimpa dirinya? Hajat dan kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada dirinya? Coba antum perhatikan, bagaimana keimanan yang benar tentang masalah ini membuat kita bersemangat. Ternyata al-ma'iyah, kebersamaan Allah, itu adalah balasan termasuk balasan yang paling tinggi yang paling didambakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Bahkan lebih daripada itu wala in saalani kalau hambaku ini memohon kepadaku maka sungguh aku akan penuhi permohonannya. Wala in dan kalau dia berlindung kepadaku maka sungguh aku akan memberikan perlindungan yang sempurna kepadanya. Maka di sini kita perhatikan mengimani tentang sifat ini menjadikan kita termotivasi untuk mengejar keutamaan tersebut dan akhirnya kita mencari apa sebab-sebab amalan-amalan yang menjadikan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus, kedekatannya yang khusus Allah sempurnakan pada diri seorang hamba. Coba antum perhatikan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib ketika membahas tentang salah satu atau beberapa banyak dari faedah-faedah berzikir kepada Allah. Ini salah satu di antara perkara yang menjadikan zikir kita lebih bernilai, doa kita lebih tinggi keutamaannya, bacaan Al-Quran yang kita baca lebih tinggi manfaatnya dalam menyempurnakan keutamaan kita. Beliau, ketika menjelaskan makna sebuah hadis kursi yang sahih. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Syaikh Al-Albani rahimahumullah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi ini, "Innani ma'a abdi haitsu dzakarani wa taharrakat bi syafatahu." Sesungguhnya aku selalu bersama hambaku ketika hambaku ini mengingat dan berzikir kepadaku. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang disyariatkan. Termasuk tentu saja yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk diantaranya adalah... ...memahami petunjuk Allah dengan pemahaman yang benar. Sesungguhnya aku akan selalu bersama hambaku... ...ketika hambaku itu berzikir atau mengingatku... ...wa taharrakat bi syafatahu dan ketika kedua bibirnya bergerak untuk menyebut kebesaran dan keagunganku kata Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang yang tidak memahami makna ma'iyah kebersamaan Allah tidak paham apa artinya ini apa ah, sih istimewanya bersama dengan Allah lebih-lebih lagi orang yang salah paham justru menjadikan dia tersesat min tapi orang yang memiliki iman bagaimana dia memahami hadis ini Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ketika menjelaskan bahwa ini adalah salah satu keutamaan tertinggi. Orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan benar. Apa kata beliau? Inna dhakira qaribun min madhkurihi wa, madhkuruhu ma'ahu. Orang yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia selalu dekat dengan Robnya selalu dekat dengan Allah. Wa dan Allah Subhanahu wa taala yang selalu disebutnya yang selalu diingatnya selalu bersamaannya dengan bersama dirinya dengan kebersamaan yang khusus. Bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan kebersamaan ini adalah kebersamaan yang tiada taranya. Orang yang bersama merasakan kebersamaan Allah, apa yang terjadi? Ketika dia beribadah, dia akan merasakan tenang. Disinilah dia meraih khusyuk. Makanya ketika Nabi s.a.w. mengatakan tentang sholat, sholat Dijadikan kesejukan hatiku ketika menunaikan sholat, ini hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang merasakan Allah itu dekat dengan dirinya, bersama dirinya ketika dia sholat. Makanya, Apa keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. tentang sujud? utamaan ibadah yang paling tinggi, penghambaan diri yang paling sempurna yaitu sujud. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang kita ketahui bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihī wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa padanya. Jadi yang paling dekat Allah dari hamba adalah ketika dia sujud. Loh, apa makna kedekatan di sini apa yang makna yang akan dirasakan oleh seorang hamba dengan merasakan kedekatan dan kebersamaan Allah yang dijanjikan dalam ibadah-ibadah tersebut keutamaannya ternyata kebersamaan inilah yang mempengaruhi kualitas amal dan ibadah hamba tersebut ini pernah saya jelaskan ketika membahas di kajian di Mataram mungkin juga di sini Saya pernah isyaratkan misalnya orang yang meraih khusyuk dalam salat tidak mungkin dia meraih khusyuk kalau dia tidak mengenal zat yang disembahnya. Orang yang meraih khusyuk sesuai dengan pengertian khusyuk itu sendiri, kata Syekh Utsaimin artinya khusyuk adalah sukunul jawarih ma'atu ma'nina til kalbi. Badan yang diam, yang tenang karena hatinya merasa tenang dan sejuk. Berarti hati ini harus ada sebab yang menjadikannya tenang, baru anggota badannya akan tenang, itulah namanya khusyuk yang benar. Makanya, orang yang tidak mengenal Allah tidak merasakan kedekatannya, tidak merasakan kebersamaannya, tidak merasakan pengawasannya, bagaimana dia akan meraih khusyuk dalam salatnya? Ini pembahasan yang perlu kita pahami. Bahwa semua permasalahan-permasalahan akidah yang berhubungan dengan mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah. Inilah yang mempengaruhi semua kualitas ibadah yang kita lakukan. Ada orang yang menyangka khusyuk itu yang penting diam. Padahal diam kosong pikirannya, tidak ingat apa-apa. Keliru. Rasulullah Wasallam seperti yang saya pernah isyaratkan sama antum insyaAllah. Allah. Ibnu Katsir sewaktu menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala tentang khusyuk dalam surat Al-Mukminun, qad aflahal mukminun alladzina hum fi salatihim Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ibnu Katsir mengandengkan khusyuk di sini adalah ketenangan hati yang diraih oleh orang yang mengenal Allah merasakan kedekatannya, kebersamaannya sehingga hatinya merasa tenang karena selama ini dia telah mengenal Allah mencintainya, maka hatinya ketika rindu merasa rindu untuk bertemu Allah, ketika bertemu Allah dalam salat maka hatinya merasa tenang karena bertemu dengan zat yang dicintainya, bahkan paling dicintainya dari dibandingkan semua makhluk di dunia ini. Makanya beliau mengartikan khusyuk di sini dengan Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sebutkan tadi dalam hadis riwayat An Nasa'i yang sahih. aini dijadikan kesejukan hatiku, kegembiraan bagi jiwaku ketika aku menunaikan sholat. Saya pernah menjelaskan kepada seorang ikhwa. Menurut penjelasan para ulama seperti Imam Ibn Rajab al hambali khusyuk itu bukan timbul, bukan cuma timbul dari rasa takut. Karena orang menyangka khusyuk itu ketika takut saja, tidak. Ada orang yang khusyuk, hatinya gembira, seperti hadis ini. Khusyuk timbul dari rasa cinta, sampai Ifan terus bertanya, "Bagaimana mungkin? Khusyuk kok gembira?" Saya bilang, "Iya, karena khusyuk yang kita pahami selama ini keliru. Khusyuk yang cuma nampak pada penampilan, tapi tidak dibarengi dengan ketenangan dalam hati." Coba lihat Ibnu Katsir tadi menafsirkannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. ain, penyejuk hati, penghibur jiwa." Kalau orang yang terhibur jiwanya sejuk hatinya, kira-kira dia gembira atau sedih? Ha? Gembira kan? Berarti khusyuk bisa diraih dengan gembira. Bertemu dengan zat yang paling didambakan, hati yang paling dicintai hati. Dan solat adalah bertemu dengan Allah, bermunajat, berbisik-bisik, berduaan dengan Allah. Ini adalah kegembiraan hati yang paling puncak dari sini diraih khusyuk. Makanya merasakan kebersamaan dan kedekatan Allah. Kalau kita kenal zat yang kita bersama dan dekat dengannya. Ini akan menjadikan kualitas ibadah kita lebih sempurna. Dari sini Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan. Tentang hubungannya khusyuk dengan mengenal Allah. Famankana billahi a'rafakana lahu akhsyak. Barang siapa yang lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan lebih bisa khusyuk dan tunduk di hadapannya. Memang, takut kepada Allah salah satu cara untuk meraih khusyuk. Tapi bukan cuma itu caranya. Waktu kita mengingat tentang kebesarannya, kemaha perkasaannya, apalagi mengingat dosa-dosa kita, kita takut akan dihukum oleh Allah, takut dicabut hidayah, kita takut menghadap Allah dalam keadaan ini akan menimbulkan khusyuk. Benar, tapi sisi lain kayak tadi cinta kepada Allah waktu kita dekat dengannya kita merasa tenang. Seperti makna ayat tadi ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini juga cara untuk meraih khusyuk. Ketika kita menghadap Allah dengan perasaan malu. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada aku tapi saya kurang dalam mensyukurinya. Kita malu. Ini pun akan menjadi sebab khusyuk. Jadi khusyuk itu dari berbagai Pengetahuan kita tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah yang jelas ketika kita merasakan kedekatan dan kebersamaannya di situ kita akan meraih kesempurnaan dalam ibadah kita khusyuk, ketundukan, takut dan berharap maupun keutamaan-keutamaan yang lain. Makanya di sini ma'asyiral ikhwal akhwat din azakumullah kebersamaan dan kedekatan Allah itu akan terasa manfaatnya kalau kita semakin mengenal sifat-sifat kesempurnaannya. Coba lihat. Ketika seorang hamba sedang menghadapi ketakutan dalam hidupnya, ancaman, permusuhan, atau mungkin diancam untuk dibunuh. Ketika dia merasakan kedekatan zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang maha perkasa. Yang maha kuat. Yang di tangannya lah ubun-ubun semua makhluknya. Apakah dia akan takut kepada sesuatu pun? Tidak. Manusia saja ketika dia merasa ada orang yang selalu bersama dia artinya selalu mengawasi dia. Dia bisa telepon setiap saat misalnya penguasa atau polisi. Ketika dia melakukan naik kendaraan dengan melanggar pun dia tenang. Ah nanti kalau saya ditangkap tinggal telepon. Padahal makhluk yang bersama-sama dia. Yang menjanjikan kebersamaan sama dia. Atau kita merasakan ada penjaga yang menjaga rumah kita. Kita merasa tenang. Bagaimana ketika kita merasakan kebersamaan dan kedekatan zat yang maha kuat dan maha perkasa. Yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ini akan menyempurnakan tawakal kita. Penyandaran diri kita kepada Allah. Akan menyempurnakan kepasrahan kita. Ini adalah inti dari ibadah. Inti dari penghambaan diri. Coba takut dan berharap. Seperti yang kita bahas tadi. Kita takut kepada makhluk, tapi kita tahu semua makhluk itu diciptakan oleh Allah yang maha sempurna perlindungannya terhadap orang-orang yang beriman. Al-Hafidh. Kalau kita ingat tentang sifat-sifat Allah ini, apa kita tak akan takut kepada makhluk? Bersandar kepada makhluk? Demikian pula berharap. Kita berharap kepada makhluk, meminta kepada makhluk. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala di tangannya lah semua perbendaraan langit-langit dan bumi. Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Dia adalah As-Samad yang sempurna sifat-sifatnya sehingga semua makhluk menghadapkan hatinya dengan segala kebutuhannya kepadanya. Tentu hamba yang semakin mengenal ini tidak akan mungkin dia akan berpaling kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua unsur-unsur yang menyempurnakan iman, tauhid, dan kebaikan dalam diri kita semakin kita mengenal Allah dan semakin kita mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan sempurna peng, kebersamaan dan kedekatan Allah maka ini akan semakin menyempurnakan unsur-unsur penghambaan diri tersebut maka saya pernah berkali-kali menyebutkan ucapan yang masyur dari Imam Ibnu Qayyim taala yang mengatakan akmalun nasi ubudiyatan bi jamiil asma'i was orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah, menyempurnakan kedekatan dirinya kepada Allah dengan mengenal keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang bisa dijangkau oleh pemahaman manusia. Jadi, semua disinilah saya katakan tadi: pembahasan mengenai keimanan mengenai masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak ada yang perlu ditakutkan, bahkan harusnya kita rindu untuk membahasnya. Semua ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah harus kita berlomba-lomba untuk mengkajinya. Ayatul Kursi, kita tahu semua disebut sebagai a'zumu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Subhanallah, kenapa ada orang yang meremehkannya? Tidak mau mencoba untuk menggali kandungannya, menjadikannya sebagai sebab untuk menyempurnakan keimanannya. Surat Al-Ikhlas. Yang ketika kita ketahui bersama hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Seorang sahabat yang suka membaca surat ini. Disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini mengatakan li sifatul rahman wa ana uhibbu an biha. karena surat ini menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah dan aku mencintai membaca surat seperti ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Jadi kita harus bersemangat membahas tentang perkara yang paling dibutuhkan oleh hati ini. Ingat, hati manusia akan terlalu terdapat padanya lobang, terdapat padanya halal, kesenjangan, kekurangan. Dan tidak ada yang bisa menutupinya kecuali setelah dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dan berkali-kali saya anjurkan kepada antum kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Fikhul Asmaul Husna ini kitab yang sangat bermanfaat yang menjelaskan tentang ilmu yang sangat agung ini. Oleh karena itu sekali lagi pembahasan mengenai iman, mengenai tauhid, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah yang pertama kali harus kita luruskan, kita dalami dari semua ilmu-ilmu agama yang lainnya dan yang pertama kali harusnya kita sebarkan pemahaman yang benar tentang masalah ini kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Untuk menjadi sebab kebaikan yang akan melandasi perbaikan hati kita yang akan menjadi sebab kebaikan semua semua anggota badan kita. Maka ma'asyirul ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Inilah nasihat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Pembahasan mengenai masalah ini panjang lebar disertai dalil-dalilnya keterangan para ulama' Setelah anak cantumkan dalam sebuah tulisan ya memahami makna kedekatan dan kebersamaan Allah Insya Allah nanti saya akan serahkan kepada panitia bagi yang mau fotokopi bisa atau juga bisa diambil di website anak ya www titik manisnya iman ada tulisan tentang masalah ini yang bisa menjadi rujukan bagi kita semua untuk lebih mem memudahkan kita memahami tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha indah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian kita di malam hari ini bermanfaat, menjadi sebab kebaikan untuk kita semua, motivasi untuk kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan keimanan kita, memudahkan kita untuk meraih ke sifat kedekatan dan kebersamaannya yang khusus dengan maknanya yang demikian tinggi dan indah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas iman, memudahkan kita mati di atas Islam, dan di atas kecintaan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa wasallam. Demikianlah kami akhiri. Sallallahu Wasallam wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sampai. Ada pertanyaan bagaimana dengan orang yang meninggalkan maksiat karena khawatir amalan yang telah dilakukan tidak diterima atau takut dicela karena melakukan maksiat tersebut? Apakah dia tetap akan mendapatkan pahala yang tiada batas? Orang yang meninggalkan maksiat karena khawatir amalan yang telah dilakukan tidak diterima, maksiat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu baik. Karena dia takut Allah menolak amal-amal yang lain, makanya dia meninggalkan perbuatan maksiat. Ini benar, karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurna menerima amal perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba tersebut meninggalkan perbuatan maksiat, yang dengan sebab maksiat ini akan mengotori hatinya, merusak hatinya, yang dengan meninggalkannya tentu akan membersihkan kotoran penyakit hatinya, sehingga ketika itu dia akan bisa mengamalkannya lebih ikhlas disertai dengan ketakwaan dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an innamayataqabbalullahu minal muttaqin hanyalah Allah akan menerima amal dari hamba-hamba Allah yang dari hamba-hambanya yang bertakwa. Adapun yang berikutnya takut dicelah karena melakukan maksiat tersebut. Ini tentu tidak dibenarkan. Kalau dia takut terhadap celaan manusia, maka ketahuilah celaan manusia tidak memberikan manfaat bagi dirinya, tidak bisa mencelakakan dirinya. Kalau dia mengenal Allah, bahwa yang maha kuasa atas segala sesuatu yang bisa menimpakan keburukan bagi dirinya cuma Allah. Bahwa semua manusia meskipun mereka bersatu untuk mencelakakan dirinya. Mereka tidak mampu kecuali dengan kehendak Allah. Maka dia mestinya tidak akan takut terhadap celaan kecuali celaan Allah. Dan dia tidak akan mengharapkan pujian kecuali, kecuali pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ada seorang yang baru saja meninggalkan dosa yang dia lakukan tapi dalam proses meninggalkannya dia masih berharap untuk merasakan dosa tersebut. Dosa itu lagi. Dia sangat sayang dengan dosa tersebut. Apa yang harus dia lakukan agar dia bisa meninggalkannya dengan benar-benarnya? Berdoa kepada Allah. Itu menunjukkan hatinya masih dalam perjuangan menundukkan hawa nafsu dan dominasi hawa nafsunya masih kuat. Dengan dia mau meninggalkan itu sudah merupakan kebaikan. Maka dia berdoa kepada Allah terus kemudian dia baca kembali tentang dampak buruknya maksiat. Kecenderungan yang seperti ini akan bisa menjadikan hati hatinya berpaling. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma Ketika mereka cenderung berpaling, Allah sekalian palingkan hati mereka. Nauzubillahi min Maka berdoa kepada Allah agar hatinya dijadikan benci terhadap maksiat tersebut. Baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keburukan perbuatan maksiat dan akibatnya dalam menutupi hati yang menjadikan hati itu akan hitam sama sekali sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kebaikan lagi pada hati tersebut naudzubillah kemudian <tuh> dia berusaha menundukkan hawa nafsunya untuk meyakinkannya bahwa keburukan perbuatan maksiat adalah seperti keburukan kuman penyakit pada badan manusia kalau semakin kuat menggorokotinya maka akan bisa membinasakan hatinya sebagaimana kuman penyakit yang membinasakan badan manusia naudzubillah min Oleh karena itu, dia harus berjuang bersungguh-sungguh untuk membenci perbuatan maksiat tersebut agar dia tidak berkeinginan lagi untuk mengulanginya dan ketahuilah dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan cara penyelesaian yang benar dengan dia kembali kepada syariat Kemudian melaksanakan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih sesuai dengan hatinya dan lebih mendatangkan kebahagiaan bagi jiwanya. Ajarkan dikir kepada kami yang aktivitasnya banyak di atas kendaraan. Berdagang dan mengemudi kendaraan. Ibarat Allah fikum dikir-dikir yang disyariatkan disyariat seperti ketika mengendarai kendaraan membaca ayat subhanallah di sahur dan seterusnya sampai habis itu ada hadisnya dan disebutkan dalam buku-buku zikir yang sahih dalam riyad salihin ada hisnul muslim ada mungkin juga kumpulan zikir yang ditulis oleh al ustad yazid hafizahullah taala juga ada kemudian zikir-zikir secara mutlak sewaktu kita berkendaraan yang tentu tidak melalaikan seperti kita baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar atau istighfar atau subhanallah Ya bihamdi subhanallahil azim banyak kalimat-kalimat yang keutamaannya sangat besar, tentu disertai perenungan makna yang kalau kita telah terbiasa kita tidak akan melalaikan kita dalam masalah ini. Insya Allah ini akan memudahkan banyak kebaikan kepada kita, sebagaimana sudah kita ketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri akan apa ini menyebutkan keutamaan yang besar tentang seorang hamba yang senantiasa menjadikan lisannya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nam. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima amal ibadah manusia kecuali dari orang yang bertakwa. Apakah kita tidak bertakwa pada satu masalah, maka Allah akan tidak menerima semua amal ibadah kita atau bagaimana? Tidak demikian maknanya. Bertakwa di sini maksudnya <coughs> amal yang dilakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan keutamaan di sisinya. Ketika seseorang bertakwa dalam satu amal tertentu, berusaha untuk melakukan ikhlas dalam amal tersentuh, berharap dengan pengharapan yang benar disertai dengan cinta dan takut kepada Allah maka Allah akan terima. Ketika di amal berikutnya dia kurang dalam hal tersebut maka Allah akan menerima sesuai dengan sifat-sifat tersebut yang sempurna pada amal tadi. Bukan berarti ketika dia melakukan satu amal kemudian di situ dia bertakwa di amal berikutnya berkurang takwanya maka ditolak semua amalnya. Tidak, ini pemahaman yang keliru bukan dengan demikian pemahaman yang benar tapi maksudnya adalah hamba Allah Allah Subhanahu wa taala menerima seorang ham, amal seorang hamba pada setiap amalnya tergantung dari ketakwaan yang Allah subhan, uh, hamba itu lakukan pada padanya ketika melaksanakan amal tersebut. Nah. Kenapa orang Khawarij itu dikatakan oleh Nabi sebagai sejelek-jelek bangkai di muka bumi sementara ada orang munafik dan lain-lain? Iya karena kerusakan yang mereka timbulkan Kerusakan yang mereka timbulkan sangat-sangat besar. Yani, mereka melakukan kerusakan, menghilangkan keamanan, kemudian mengatasnamakan agama untuk membuat kekacauan. Dari sisi kerusakannya, tentu dari segi keburukannya, kalau kita katakan orang Khawarij masih Muslim, lebih baik dibandingkan orang-orang munafik. Sementara kita ketahui sebagian ulama juga yang lain mengatakan orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang kafir, bukan orang-orang Muslim. Ini pendapat sebagian kecil dari para ulama. Jadi, dari sisi keburukan yang ditimbulkan karena mereka menimbulkan kerusakan yang besar bagi kaum muslimin dari sisi sini dikatakan gelar-gelar yang buruk ini ditujukan kepada mereka. Bagaimana kalau kita merasa ketika kita berada di atas pemahaman salaf ini sewaktu kita berdekatan dengan orang bid'ah kita memiliki perasaan yang tinggi dengan ilmu yang kita miliki yaitu ilmu tentang sunnah. Perasaan tinggi maksudnya apa? Kalau kita merasa bangga bersyukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada saya Padahal saya juga dulunya Tinggal di lingkungan yang seperti ini Mungkin sesat seperti dia Ini tidak apa-apa, syukur kepada Allah Yang kemudian rasa syukur ini harusnya membawa kita untuk Menyayangi sama kaum muslimin Karena kita pertimbangkan Dulu juga kita seperti itu Seandainya tidak ada yang mendakwai kita Maka akan kita mungkin masih bergelimang Dalam perbuatan bid'ah tersebut Makanya dalam rangka syukur kepada Allah Kita merasa bangga dengan karunia Allah Kita berusaha menyebarkan karunia ini agar banyak manusia yang taat kepada Allah karena konsekuensinya orang yang mencintai Allah dia akan mencintai orang-orang di sekitarnya untuk semua taat dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadi motivasi bagi dirinya untuk semangat menyebarkan kebaikan mengajak manusia ke jalan Allah ke jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Cukup saya. Ya, cukup ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.